nuansa cinta menyatu dalam satu cerita. Biarkan waktu menyembuhkan pilu dan gundah, ku tak tertahan, cukup hadir dan senyum. Capek banget. Kamu udah makan belum? Aku masih kerep. Gendong, mau gendong gak? Nanti aja. Ya. Nanti kau rindukan tawa, percaya saja kini takkan lama. Jadi sabar sekan telepon bisa, hingga waktu yang menjawab. Biar ditahan dulu sampai badai. Capek guys, capek. Capek. Cepat. Aku capek. Yo. Kartunya mana? Kesakitan guys. Maaf guys. Kita 10. Sini. Aduh. Jadi guys, aku tuh capek banget. Habis kuliah? Wah, apa lah. Bagus nih. Harus dapat nilai bagus ya. Oh, dapat IPK yang bagus nih nanti. Kita 4. Amin. Sakit bi. Sakit. Nanti dikasih balasan ya. Astagfirullah. Berat banget ini. Aku mau diet. Hah? Mau diet. Berapa? Beratmu kan masih 5 kilo kan? 10 kilo. 50 kan berat kamu? Biar ditahan dulu sampai badai berlalu. Sani tetap cinta kau walau jarak ni makin jauh. Biar di rumah dulu, yang penting sayang tetap utuh. Hati masih tak bisa jauh. Oke, tunggu saat di situ. Tunggu sampai nanti, sampai dunia ni pulih. Karena cinta ni mentok di kau dan takkan terganti. Hanya bisa berdoa semoga Tuhan memberkati. Hanya 2 minggu boleh. Kangen sayang. Tapi sih jauh banget antainya. Iya. Kamu tuh lagi. Guys, aku senang mau digendong. Kamu enggak capek nih? Lumayan. Capek. Kamu ringan kok. Ah, kamu bilang aku berat ya? Tidak, ringan. Masa. Ringan sayang. Bohong. Beneran. Aku berat. Kamu ingetnya di kamarnya ya? Kamarnya nomor berapa, Bi? Nomor 21. Guys, jadi dia tuh baru nge-apart, jadi aku ini perdana ke dia. Lagi-nya mati, gimana sih kameramen? Habis baterai nih. Lihat apartnya tuh, ih apartku kehabisan listrik. Aduh, gimana ya kamu? Halo? Kita dobra. Aduh, aku berat ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, aku buka sendal sini karena tuh bajuku berantakan di sini. Aku baru masuk, kamu mau masuk nggak? Enggak. Mau masuk mau makan? Enggak. Aku udah makan sih sebenarnya, Bi. Hah, lumayan sih olahraga. Jadi kata kamu aku berat? Enggak. Ih guys, apartnya bagus. Estetika. Bagus banget apanya, estetik kalian bisa lihat apartnya bagus banget. Mungkin udah dibikin konten ya sebelumnya? Belum. Oh belum. Ini perdana sama kamu? Bohong. Oh gak mau ini bikin kontennya sama yang lain. Aku nitip tas ya. Ya sini, sama kamu dulu nih. Ini, aku sini. Hah? Kamu sana, aku sini. Oke. Capek, jauh banget Bi. Tidak apa-apa, emang aku sengaja untuk milih yang jauh. Kenapa? Biar jauh dari orang. Kenapa?
jauh dari orang-orang aja, nggak apa-apa. Biar apa? Biar fokus. Fokus apa? Kerja. Kerja apa? Apa-apa terus kamu si bodoh ini. Guys, jadi aku baru pertama kali kesini. Tapi kamu dandan kayak gini masa habis kuliah? Pakaian kayak gini? Banyak yang tergoda nanti. Oh, tapi aku percaya sih. Dan rindu di sana, ini terakan lama. Hanya dua minggu tak bertemu, hati gelisah coba tahan dulu. Tetap berkabar walau kita jauh. Bila nanti kau rindukan tawa. Guys, jadi ini kamu kenapa pindah ke sini? Alasan pindah ke sini karena tempat yang kemarin nomor 1 itu macet, nomor 2 jauh dari aku ya? Lebih jauh, ini udah jauh tapi lebih jauh gitu. Sejaman lah dari tempatnya Ajeng. Kalau di sini kan dia nanti kalau lagi libur atau lagi istirahat bisa mampir, bisa nge-live juga ya Sam. Jadi guys, ini tuh jadi guys, tempat ini tuh deket banget sama kuliah aku. Jadi dia tuh pengen deket-deket sama aku. Iya. Intinya bisa biar bucin dia, bucin. Bucin Arhan. Arhan Gize. Aziza. Kamu Azizahnya? Azizahnya. Aku kan mas-mas Jawa. Aku bukan orang Jakarta. Aku orang Bandung. Orang Bandung. Bandung ex Jawa. Ya begitulah teman-teman, karena nomor 1 macet, nomor 2 biar deket sama dia, nomor 3 biar dia lebih produktif untuk karirnya juga. Iya. Karena kalau aku masih tinggal di sana yang dulu, itu pasti banyak yang di jalan. Makanya kan kemarin jarang banget kita ngonten ya, menghibur kalian, karena yaitu kebanyakan di jalan dan waktunya habis. Baru belum macetnya di sana itu. Macet banget guys, kayak 50 menit bisa 2 jam. Di sini juga macet gitu ya. Enggak, di sini enggak macet. Kalau lagi macet. Saya wangi enggak, sayang? Hah? Wangi enggak? Wangi banget, sayang. Pakai parfum Batch 2. Batch 2. Makanya enak banget. Batch 2. Sayang. Mereka paksa, banyak yang melarang. Dari kawan sampai keluarga juga bilang, percuma bertahan, kau jaga harus orang. Mending cari yang lain, percuma sako saya. Namun hati tidak bisa tipu, sayang rasa. Cari lain takut beda lagi bagaimana. Yang mengerti nona, mungkin yang lain tidak bisa. Buka hati tak segampang itu, boleh kau coba. So yakin rencananya besar dia pertemukan. Ini soal hati yang mana juga dia ciptakan. Kenapa takut lanjut di persimpangan jalan. Bilang pada Tuhanmu, sayang kau special number one. Aku kangen banget sama dia. Maaf kameramennya dulu, maaf ya. Maaf ya kameramen. Kameranya jomblo. Lagi jomblo stres ya. Tidak. Nanti dia joget guys. Enggak, ya itu nanti kalau sudah sukses pasti cewek-cewek pada merapat ke dia. Tinggal milih, sabar aja ya. Dia pengennya gimana? Milih. Kamu kasih tahu kameramennya itu siapa sekarang? Kameramen. Suruh lebak aja sendiri. Oh, udah ada. Inisialnya B. Ya. Udah ada suaranya teman-teman. Jadi tapi aku bersyukur sih dia putus. Kenapa? Biar dia gabung sama aku. Kalau dia belum putus, dia gak akan bisa gabung sama aku. Kok gitu? Iya, bucin mulu. Oh, dia bucin setiap hari nih kameramen. Iya, makanya aku sering keluar karena dia dulu dia bucin. Anjing, bucin terus gitu kan. Aku jadi iri, sayang, makanya aku cari kamu. Oh, jadi kamu cari aku karena iri. Gua kamar mandi dulu tuh. Goblok. Makanya punya pacar tuh kameramen. Jadi sekarang kita mau ngapain sih? Kita mau beli. Aku buat mau makan. Ke salon. Ya udah nyalon dulu habis. Aku mau ke salon dulu karena lepek. Kita naik motor aja. Bosen naik mobil saya. Motoran aja. Terus gimana nih kameramen? Mau deptil? Jangan. Aku di sini dulu aja. Sok aja nanti malah dia itu nangis. Nangis. Kasihan. Ya. Jangan. Makasih. Kameramennya tuh sekarang lagi ngenes banget guys. Ngenes? Kasihan ya. Tapi enggak, jangan dikasih ini. Ya, BTW ini kenapa, Bi? Merah-merah. Ini tuh melupas kulitnya, saya. Kenapa kamu? Ular ya? Dia tuh ternyata ular, dia tuh siluman ular. Boleh sih. Ganti kulit boleh sih. 50. Enggak, bukan ular, sayang. Apa? Ini tuh breakout. Bibi, ada pisang nih, kesukaan kamu. Sekarang mikirin kamu. Makan. Kamu yang pilih pisang. Mau pisang, sayang. Besar-besar ini pisangnya. Kamu aja yang makan. Aku kan, kamu udah pernah waktu di konten itu ya guys. Waktu itu di konten itu dia nge-nyiapin aku pisang. Emang sekarang, gaya itu ya. Iya, lihat kameramennya bener-bener nonggeng guys.
Nah, kan kalau waktu itu aku disuapin sama dia pisangnya, dipaksa gitu. Sekarang aku mau nyuapin dia pisang. Sayang. Kalau waktu itu kamu nyuapinnya kecil, aku yang besar. Sayang. Dia melokin aku pisang, aku kesel banget. Naiknya sekaligus ini lagi ya. Makanya Bi, jangan kayak gitu waktu itu kamu. Karena makan pisang yang baik itu seperti ini guys. Bira putih. Cemen dia. Kayak Tom and Jerry. Udah, udah, udah. Dikit lagi, Bi. Nah, sayang. Sorry, sorry. Pembalasan dimulai. Kalian tahu konten aku yang ini kan? Ting! Beda editin sama editor. Dia tuh memaksa aku makan pisang gitu. Jadi aku pembalasan sekarang. Makan lagi, Bi. Makan lagi. Udah, sayang. Udah. Stop, udah. Udah. Kamu kok gak nurut sih waktu itu, aku nurut banget ya sama dia, kok dia kamu. Waktu itu lucu-lucu soalnya pisangnya, enggak, pisang emas. Enggak, aku pengen pisang yang gini. Pisang kecil-kecil sayang. Enggak, pisang yang lebih besar lebih lucu. No. Ay sayang, sedikit lagi. Kamu kok gak nurut sih gitu, Bi. Kamu giliran aku, waktu itu aku iya-iya aja, sekarang kamu enggak. Bruh. Ah sayang, buktiin kalau kamu sayang sama aku. I love you. I love you too. Ih. I love you. Yeah, I love you. Bi, apa sih sayang? Kamu sayang sama aku gak? Sayang, masa gara-gara makan pisang terus kamu percaya aku sayang kamu? Ih, gitu? Kalian tuh tahu ya, dia tuh licik tahu, licik banget. Ah, masa semua orang licik. Udah nyanyi. Tuh. Iya tuh kalau kering kunci belum aja. Tadi aku mencuci dia guys. Kayak bayi dia. Terima kasih sayang. Pelan-pelan, bisa kok, tahan perlahan. Aku tahu kamu seneng, lihat muka dia seneng banget ya. Iya gak kameramen? Jelas. Seneng banget kamu, Bi. Aku tahu kamu susah gitu. Pulsa. Seneng banget kayaknya. Jangan seneng gitu dong, saking senengnya sakit pengen nangis gitu. Lucu banget. Bi, seneng. Seneng banget ya? Jangan gitu dong, jangan terharu gitu. Mau pisang lagi, sayang? Mau pisang lagi? Bentar ya aku. Aku ambilin. Apa sayang? Gitu. Oke, bentar ya. Asbak katanya. Asbak. Kurang aja. Ding-ding-ding. Aku sudah bawa minum, padahal dia tuan rumah, masa aku yang bawa minum. Minum sayang. Enak ya? Enak itu ya. Ayo. Kesalahan. Ayo cepet. Aku buru gelap nanti. Enggak, ayo kita makan pisang lagi sayang. Terus cuma satu. Tuh. teman-teman buat kalian. Mau ke pasar dulu atau salon? Pasar dulu? Sih. Salon. Nyalon dulu. Nyalon. Nyalon dulu sayang. Sing nyalon sayang. Cantik ini pacar. Ayo nyalon. Ayo nyalon. Yuk. Ya. Buat. Be you it.
Ya jadi aku tuh bener-bener emang rencananya nyalon, cuman kata Mas Nalayan aku disuruh kesini dulu. Iya. Jadi dia pengen anterin aku, pengen muter-muteran gitu. Padahal sebenarnya kalau muter-muteran rambut aku rusak, tapi gak apa-apa sih guys. Yaudah guys, bye-bye.